Wah, kok melamun kok? Bukan melamun, aku lagi berpikir ini. Mana enak, jadi orang kaya atau orang berduit? Orang berduit lah, wah, anak-anak pun tahu itu. Berduit? Iyalah, orang kaya lah, cik. Orang kaya mau kemana-mana, semua udah pasti ada. Nah, dia kaya. Belum tentu itu, wah. Apa perbedaannya rupanya? Kalau kaya sama berduit? Dia ada, wah, ya. Bedanya ya, aku jelasin ke kau, wah. Biar kau gak pening lagi ya. Orang kaya itu, seperti Wak bilang, kelihatannya enak kemana, ya kan, fasilitasnya banyak. Contohnya salah satu, dia kan punya kartu kredit, Wak. Betul kan? Betul. Kalau orang berduit, dia gak punya kartu kredit, belum tentu dia punya. Terus? Kalau orang kaya, tiap akhir bulan pening, Wak. Pening? Cicilan banyak. Karena dia kan gesek pakai kartu kredit. Kalau orang berduit, gak perlu tiap bulan santai aja dia, Wak. Terus, Wak, yang satu lagi nih, nah, orang kaya, kemana-mana kan selalu diikutin, banyak bodyguardnya. Kalau orang berduit santai aja, kemana dia mau duduk pinggir jalan, makan apa, gak ada bodyguardnya, Wak. Sekarang, aku mau tanya ke Wak, Wak mau jadi orang kaya atau orang berduit? Kalau Aci bilang kayak gini, ya aku mau orang berduit, Aci. Jelas ya kan, tetap ada di kantong tuh ada duit ya kan. Ini lagi aku pikir nih, cik. Cuman biar berduit, cik.